Randy rasanya gimana, Ren? Biasanya Randy kan belajar nih, terus juga rajin, begitu mengerjakan tugas. Selama nggak ngikutin pelajaran, akhirnya Randy ngapain aja nih? Di rumah kadang main-main sama kawan, main bola. Bantu bapak juga ya, Ren? Iya, Bu. Sampai jam berapa, Randy, kalau kerja bantuin bapak, Ren? Kadang dari jam 6 sampai jam 9. Capek nggak, Ren, waktu itu bantuin bapak? Terus sementara Randy juga perasaannya gimana nih, Ren, ngelihat teman-teman yang lain bisa belajar, sementara Randy nggak bisa? Nah, kalau misalnya ada tugas nih, Ren, ada tugas, Randy ngerjain nggak? Saya nggak tahu, Bu, ada kamera atau enggak. Iya, karena juga tidak mendapatkan informasi dari teman-teman sebayanya ya. Pak Rusto, jadi sebelumnya memang sudah sempat diusahakan oleh pihak gitu, artinya tidak ada bantuan ya Pak ya dari pihak sekolah, tapi tadi kami mendengar informasi bahwa ada bantuan ya Pak ya dari Yayasan Pemulung memberikan handphone kepada Randy. Tanggapan dari Pak Rusto seperti apa? Iya, Bu. Aku terima kasih tadi. Anakku bisa belajar. Belum bisa belajar dia, mudah-mudahan dia tetap juara, dia bertahan. Jadi kapan Pak handphonenya sampai waktu itu? Semalam. Baru kemarin malam ya Pak ya? Iya, Bu. Nah, jadi Randy sudah mendapatkan handphone. Gimana nih Ren, handphonenya udah siap? Randy belajar lagi? Sudah, Bu, udah siap. Sudah ya, nanti kita tunggu semoga Randy jadi bisa juara kelas lagi ya Ren ya. Dengan adanya handphone biar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Randy dan juga Pak Rusto, terima kasih sudah bergabung bersama.